semuanya apa khabar? Saya kat sini pernah tengok video saya pernah buat video cakap tentang filem superhero movie. Ya. Saya pernah buat video je dulu. Tapi sekarang ni saya bukan nak buat video tentang superhero movie tu. Saya nak buat video ini. Sembang video cakap tentang filem ni, perbezaannya dengan bersamaannya. Filem ni macam bergabung kisah Batman dengan Spiderman dari superhero movie Kangaroo Fly. Nama utama dari cerita ni Kangaroo Fly namanya. Tapi satu je saya tak faham. Ini kan pepatung. Pepatung lah maksudnya Squagon ke? Saya pun tak tahu. Fly maksudnya terbang. Kangaroo Fly. Naga terbang ke apa? Yang saya tahu kuasa dia kulit dia tebal macam Superman. Yang dia boleh, yang dia agak laju juga berlawan, yang dia juga agak ni. Dia juga boleh panjat dinding. Dia boleh terbang. Macam kita tahu, pemeran Spider-Man dengan Batman katanya ni. Kata pemeran Spider-Man cuma 3. Dia kata pemeran Batman kata 5, tapi kata 3 juga. Tak. Tapi tak tahulah betul ke tak. Kalau superhero movie ni, Kangaroo Fly, satu je pemerannya yang tak dikenali. Yang saya tahu pelakonnya macam pernah ni muncul dalam cerita ni Mighty Man. Mighty Man yang pernah tanya kat Disney. Macam kita tahu cerita Kangaroo Fly ambil daripada cerita ni, apa ni, Sam Raimi. Dia kata cerita komedi. Tak sama macam Spiderman atau Batman, tapi kisahnya macam Batman. Di mana selepas tengok wayang, ibu bapa dia kena bunuh, tapi bukan angkara, tapi bukan angkara penjahat, tapi angkara dia sendiri. Nak tolong selamatkan ayah dia, tapi ayah dengan mak dia mati kerana dia sendiri cuma nak lawan penjahat tu. Ya, Kangaroo Fly tu. Ya. Tapi ni Batman, ya, ayah. Biasanya Kangaroo Fly ni, dia punca kematian keluarga dia sebab nak selamatkan keluarga dia tapi gagal. Ya, melucukan lah. Ya. Superhero movie, ya. Ya. Tapi sayang, superhero dalam superhero movie tu semuanya macam ni. Tak ada satu pun yang macam DC Comic. Semuanya macam Batman saja. Maksudnya semua macam cerita. Semua ni superhero tu dalam cerita superhero movie ni. Semua superhero dalam cerita superhero movie ni. Semua superhero movie ni semua macam cerita Marvel. Yang saya tertanya, tak langgar hak cipta ke masa tu? Hak cipta Marvel pun dimiliki oleh Marvel, tak kena saman ke masa tu? Memang tak lah. Kalau Disney saman pengarah tu, mungkin boleh dapat duit. Maksudnya, kalau Marvel saman pengarah tu, mungkin boleh dapat duit. Ya, sebab semua hero-hero dia macam hero-hero Marvel. Apa ni? Hulk Brain. Apa ni? Superhuman. Apa ni? Yang ni semua-semua ada dalam ni. Ya, manusia api semua ada ni. Dalam superhero movie ni. Dalam superhero movie ni, langsung tak ada ni. Dua superhero perempuan ni langsung tak ada. Ada satu watak ni namanya macam Professor apa dah. Macam Professor X tapi tak ingat nama dia. Ya. Kalau Professor X tak ada. Bukan hak cipta Marvel sepenuhnya. Sebab itu dah lama orang ambil. Dah ramai orang ambil nama Professor X tu. Contohnya macam Mr. A lah, Mr. X lah, Mr. tu. Semua tak ada kat Marvel lah. Semua siapa saja boleh miliki. Ya, macam tu lah. Superhero movie ni. Macam mana cakap? Lebih kepada cerita komedi yang tak senonoh lah. Masih baik cerita ni tak tayang kat
Auga Malaysia. Tapi cerita ni harus disaman. Ya. Walaupun ni, saya tak tahu studio mana yang buat, tapi ni, Kegelfile ni harus harus dibuat balik, ya, harus diubah suai. Ya, harus diperbaiki sikit. Supaya cerita ni bagus. Ya, saya tertanya, adakah dia dapat kesan, adakah dia ada diri pepatung juga macam Spiderman? Okey, itu saya cakap. Sekarang tu, hingga tu. Jangan lupa tekan butang subscribe atau check. Bye.